Halo Bisvlog Indonesia, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kita akan menunjukkan in-depth of view dari bis Paramita, yaitu bis pariwisata yang terkenal dari Cilacap. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Oke, Bisvlog Indonesia. Saat ini gue lagi ada di gerbang pintu masuk Batu Raden, tempatnya di lokal wisata Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Dan gue ditugaskan untuk menjemput rombongan dari Cilacap dan ngawal rombongan untuk sampai di Batu Raden Adventure Forest, yang mungkin kemarin gue sempat ngeliatin video atau video road view-nya yang jalannya kayak gitu dan mesti dikawal bisnya. Jadi gue sama teman-teman yang lainnya pakai mobil operasional, ada Mas Wondo dari Batu Raden Adventure Forest dan Mas Wiwit. Halo. Apa? Halo. Dan bis yang kita jemput adalah bis Paramita dari Cilacap. Ini lagi nungguin bisnya. Sementara ini ada yang bisnya yang datang dari PKM Tulangan, kayaknya sih Subur Jaya. Oke, nanti akan diupdate setelah bisa datang. Jadi bus blok Indonesia ini adalah rombongan dari para tuh. Iya, enggak. Oh iya. Oke, bus blok Indonesia, sekarang kita sudah sampai di Batu Raden Adventure Forest. Nah, inilah rombongan dari Pertamina Patra Berak Cilacap menggunakan bis Paramita dari Cilacap. Oke, jadi bus blok Indonesia kurang lebih pesertanya ini ada 150 orang menggunakan 3 bis ini. Jadi tidak bisa salah, ada bis Paramita, ada bis tiga-tiganya Paramita. Dan inilah dunia wisata outbound di Batu Raden. Selengkapnya soal masih di dalam bis ya, nanti kita akan melihatkan depth of view dari bis Paramita itu apa saja fasilitasnya. Terima kasih. Ya, bis blok Indonesia saat ini kebetulan pesertanya lagi pada istirahat dan kita bisa lihat dalamnya ya, dari bis Paramita dari Cilacap. Dan ini adalah bis satu grup dengan efisiensi. Jadi efisiensi itu buka cabang di Cilacap dan dinamakan dengan Paramita. Khusus untuk daerah Cilacap, efisiensi melayani bis pariwisatanya itu dengan nama Paramita. Bis ini menggunakan bodi SHD Adi Putro tahun 2016. Iya, cukup baru sih, nggak lama-lama banget. Dan bagaimana dalamnya? Yuk kita lihat.
kita lihat dalamnya 45 seat sampai 50 seat ya kurang lebih. Ini body yang cukup baru dan joknya juga mereknya Aldila. Ya, kurang lebih seperti ini, sama 11-12 seperti efisiensi, mesinnya Hino RK8 dan bodinya Adipotro. Mas, saya belum fit dulu, Mas. Jod, baju apa, Pak? Ya, kurang lebih begini kondisi dari bis Paramita pariwisata. Supirnya semangat, Bro. Oh iya. Singgi apa? Supirnya urung mangan? Urung pada kan. Oh iya, wis. Yang kok baik, Pak? Kenapa? Kok istana baik? Iya, iya. Ketengah, Pak. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi, teman-teman kalau dari teman-teman Bisblock Indonesia yang mau nyewa bis Paramita mungkin bisa hubungi CP di kontak kami. Garasinya itu di Cilacap. Dan kalau misalkan teman-teman mau jalan-jalan ke Purwokerto atau Cilacap, bis Paramita ini bisa menjadi rekomendasi. Ya. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan like jika Anda suka dengan video ini. Jangan lupa tambahkan komentar jika ada yang ditanyakan atau disarankan. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton.